Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herman Kang Bakso atau di PKR Vlog. Oke teman-teman, di sini saya kembali membuat tutorial atau memberitahu pada teman-teman bagaimana cara mencetak bakso untuk pemula teman-teman ya. Pertama-tama itu kita harus tangannya seperti ini, bersih, nggak ada cincin. Saya ini ada cincin, cuman saya copot teman-teman. Pertama-tama tangan harus bersih seperti ini teman-teman ya, harus higienis. Dan di sini kita menggunakan dandang. Saya menggunakan dandang yang sudah airnya yang sudah panas teman-teman, tapi apinya kecil saja teman-teman. Nah di sini kenapa airnya kuning, karena ini bekas dari rebusan tahiso saya atau tahu bakso saya teman-teman, karena tahu itu kan bekas penggorengan, jadi airnya jadi kuning teman-teman. Nah kalau kalian tidak menggunakan tahiso atau tidak memasak tahu, hanya memasak bakso doang, kalian itu bisa menggunakan satu panci air sebanyak ini dengan menggunakan minyak goreng kira-kira 5 sendok makan teman-teman. Itu tujuannya agar baksonya itu bisa lebih awet teman-teman. Tapi kalau kalian itu sudah menggunakan tahiso atau memasak tahu bakso, itu kan di tahu itu sudah ada minyaknya, jadi kalian nggak perlu lagi untuk memberikan minyak di air perebusan bakso. Oke lanjut teman-temannya, di sini pertama-tama kita menggunakan, kita harus menyediakan adonan seperti teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya minta maaf sama teman-teman karena ada suara yang agak berisi, yaitu suara istri saya lagi nyuci teman-teman. Karena kamar mandi sama dapur itu bersebelahan, jadi suaranya terlalu jelas. Namun sebelum kita lanjut teman-teman ya, alangkah baiknya teman-teman itu bisa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang lagi dan saya juga bisa membuat video sesuai apa yang teman-teman inginkan. Oke lanjut teman-teman ya. Nah di sini saya sudah menggunakan adonan sendok ini, kita mencelupkan ke air seperti ini teman-teman, tujuannya agar minyak itu lengket di sini. Ini khusus untuk pemula teman-teman ya, kalau untuk udah suhu ya bagaimanapun caranya pasti udah paham lah ya kan. Ini khusus untuk pemula teman-teman, sama seperti saya yang masih pemula. Oke di sini sendoknya kita giniin, lalu yang agak panas ini kita giniin ke teman. Tujuannya agar nanti adonannya ini pertama-tama biar lebih licin teman-teman. Oke teman-teman, setelah itu kita ambil sedikit saja teman-teman, seperti ini sedikit saja, kalian bisa lihat hanya sedikit teman-teman ya. Setelah itu kalian tekan seperti ini teman-teman, tekan, itu kan nanti bisa keluar ya teman-teman. Oke, kalian tidak perlu repot-repot yang bagaimana lagi, hanya perlu seperti ini teman-teman. Setelah kalian mengambil adonan seperti ini, lalu kalian pencet seperti ini teman-teman. Kalau ukurannya sesuai keinginan kalian teman-teman ya, tapi saya seperti ini ukuran saya, karena saya menggunakan satu tusuk itu hanya tiga biji bakso. Oke teman-teman, sini kita mulai. Setelah kita ambil adonannya tadi seperti tadi, sekarang kita pencet seperti ini, pelan-pelan aja teman-teman, jangan terlalu kuat, kalau terlalu kuat nanti dia muncrat semua. Oke kita ambil, setelah itu dengan sendok yang sudah kita celupkan tadi pakai minyak, kita sodok teman-teman seperti ini, dan bisa lihat sendiri ya. Oke ini agak blur. Oke teman-teman, seperti ini teman-teman, kita ambil, ini kan sudah seperti ini, kita celupin. Oke lanjut kita pencet lagi teman-teman. Kita ambil lagi. Oke teman-teman, kalau modelnya enggak terlalu bulat itu kalian jangan khawatir, karena ketika dia sudah masak, modelnya itu ataupun karakter dari bakso itu pasti akan bulat sendiri teman-teman. Seperti itu teman-teman, kalian bisa sendok sendiri ya, kalian bisa lihat. Oke kalau kita masih baru-baru ya pelan-pelan aja teman-teman, jangan terburu-buru ya kan, karena kalau sesuatu hal yang terburu-buru tidak bagus teman-teman. Ini kita sendok perlahan teman, kalau ukurannya sesuai yang kalian inginkan teman-teman, sesuai bagaimana keuntungannya, karena soal keuntungan itu kalian sendiri yang tahu teman-teman, karena setiap daerah itu harga bahan itu berbeda-beda. Oke teman-teman, seperti ini teman-teman ya.
kita bisa lihat sendiri. Nah, kalau kalian sudah mulai paham, kalian bisa lebih cepat sudah masuk ke sini, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan. Tapi jangan pernah lupa, teman-teman, ini sendoknya harus selalu dicelupkan ke air. Setelah ini kita celup lagi. Nah, kita celup lagi, kita sendok lagi, teman-teman. Nah, teman-teman. Nah, soal perbandingan bakso saya ini, saya menggunakan 1:1, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya menggunakan 1:1, teman-teman. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ayamnya di, nah, saya menggunakan menggiling 5 kilo bakso, teman-teman. Ya, caranya itu 5 kilo ayam, 5 kilo adonan. Adonan seperti tepung tapioka, tepung sagu, serta bahan-bahan yang lain. Itu 5 kilo, teman-teman. Jadi satu menit satu. Nah, kalau saya itu menggunakan 5 kilo ayam itu bukan semua ayamnya, teman-teman. Karena bakso ini lebih bagus dia pakai lemak, teman-teman. Jadi saya menggunakan 4 kilo ayam, daging 4 kilo daging, dan 1 kilo lemak, teman-teman. Nah, begitulah, teman-teman. Oke, kalian bisa perhatikan, teman-temannya, cara mencetak bakso ini untuk pemula, teman-teman. Ini khususnya untuk pemula. Kalau untuk suhu nggak usah diperhatikan lagi, teman-teman, ya kan. Di sini saya perlu beritahu, teman-teman, di sini saya belajar bakso bakar itu otodidak, nggak ada yang belajar, teman-teman, nggak pernah ada pengalaman. Jadi itu semua karena kemauan, teman-teman. Percuma kalau kita punya niat tapi tidak dilaksanakan itu percuma, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya terus memasak baksonya. Videonya saya cut dulu, ya kan. Nanti kalau sudah masak saya akan play lagi. Oke, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, di sini baksonya ini sudah masak, teman-teman, ya. Kalian bisa lihat sendiri. Tuh. Pertama-tama yang harus kalian perhatikan itu adalah pertama-tama yang kalian perhatikan itu adalah, sorry, teman-teman. Ya, saya ngomong ya beginilah karena akibat kurang sarapan. Nah, di sini kalian sudah bisa lihat sendiri, air harus sudah mendidih. Dan kemudian air mendidih, kemudian itu baksonya mengembang seperti ini, teman-teman. Kalian bisa perhatikan, ya kan. Nah, kalau air sudah mendidih dan bakso sudah mengembang seperti ini, kalian sudah bisa mengangkat, teman-teman. Nah, kalian bisa perhatikan ya, guys, ya. Tuh. Sekarang kita angkat. Terus jatuh. Nah, buat teman-teman yang bertanya, dapur saya seperti ini, ya beginilah dapur saya, teman-teman. Karena rumah kontrakan saya ini kecil dan ya sesuai dengan budget saya yang kurang mampu ini, guys, ya. Nah, ini lah, teman-teman, baksonya setelah matang ya mengambang seperti ini, teman-teman. Mengambang lalu naik ke atas ke permukaan, guys. Nah, videonya saya cut dulu, nanti setelah masak semuanya kalau menusuk baru saya cek lagi videonya. Oke, teman-teman. Nah, oke, guys, di sini baksonya sudah masak, teman-teman. Baksonya sudah masak dan siap untuk ditusuk, teman-teman. Nah, buat kalian yang ingin belajar membuat bakso bakar, kalian bisa aja untuk cek channel ini dan scroll ke bawah terus videonya. Semoga kalian menemukan apa yang kalian temukan di channel ini, teman-teman, ya. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya atau tanya apa tentang soal bakso bakar atau bumbu celupnya, kalian bisa cek aja langsung langsung ketik di komentar, teman-teman. Semoga saya bisa membalas. Pastinya saya akan membalas, insya Allah, teman-teman. Nah, semoga bermanfaat apa yang saya berikan tadi. Oke, untuk cara buat pembakar atau mencipta bakso bakar buat pemula, ya seperti yang saya contohkan tadi. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat dan dukung terus channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.